will get the closing. Oh, yeah. Hi, I'm Alofa. Welcome back to my channel. So, video kali ini aku bakal bikin TMI Squishy Tag. Aku kredit ke Tofu Cookies. Buat kalian yang belum nonton videonya, jangan lupa untuk ditonton. Aku taruh linknya di description box. And ya, langsung aja kita mulai ke tagnya. Pertanyaan yang pertama adalah, what squishy do you use as an accessory? And aku pilih mini animal bun yang bear. Aku pilih ini karena kayak lucu aja gitu kalau dijadiin kalung. Terus ya gitulah. Terus kayak dia size-nya mini tapi lucu. Jadi ya aku suka. Tada! Tinggal ditambahin tali dan jadi kalung. Pertanyaan berikutnya adalah last squishy you squish, tapi nggak termasuk yang pertanyaan pertama itu. Dan untuk squishy yang terakhir aku squish itu adalah Chawa Melon. Jadi sebelum aku syuting video ini, aku nge-squish squishy ini. Smells so good! Berikutnya adalah favorite squishy series, dan aku pilih Punimaru Animal Bun. Di sini aku punya 6 animal bun, ada 2 yang besar sama 4 yang kecil. Ini yang pertama babi. Cat bun yang reproduce. Mini bear bun. Mini husky bun. Mini tiger bun. Dan yang terakhir, mini puppy bun. Next question, squishy you regret giving away. Dan dulu itu aku punya I Bloom Shortcake yang coklat. Sekarang dia udah gak ada, udah rare banget. Tapi dulu itu aku sempet jual dengan harga 75.000 karena udah defect. Padahal defectnya gak seberapa, tapi aku jual harga 75.000 dan itu aku kayak nyesel banget. Ya. Pertanyaan kelima adalah soft or slow rising. Aku pilih slow rising karena squishy yang slow rising rata-rata soft, tapi kalau squishy yang soft belum tentu slow rising. Pertanyaan berikutnya adalah what squishy do you use as a stress reliever? Aku pilih Punimaru King Banana. Squishy ini tuh enak banget, kayak besar, dan ya kalau misalkan kalian lagi belajar atau stres ngitung matematika, kalian bisa pencet squishy ini dan langsung hilang. Nggak tahu sih kalau kalian, kalau aku sih begitu. Dan wanginya tuh enak banget, super slow. Pertanyaan ketujuh adalah have you ever defected a squishy on purpose? Yes, dan ini squishy-nya. Jadi ini Punimaru Jumbo Bakery Krusty Bun. Di sini udah kayak robek yang gede banget, sampai esensinya tuh kayak kelihatan gitu. Dan aku ngedefekin squishy ini untuk Squishy Dares. Buat kalian yang belum nonton Squishy Dares aku, jangan lupa untuk nonton. Kalian bisa klik videonya di sini. Deng 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 deng. Next question, squishy that make you the happiest. Dan aku pilih Squishy Fun Monkey. Emang ini bukan kayak squishy yang bener-bener wah gitu, tapi gak tahu, aku suka aja mas squishy-squishy ini. Dan setelah aku nge-squish tuh aku langsung kayak smile. Super slow. Pertanyaan berikutnya adalah how you found out about squishy? Aku tahu squishy itu dari Instagram tahun 2015. Ya, yeah, I know, udah lama banget. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10 adalah squishy you almost never squish. Aku pilih ini KSI Pumpkin. Ini kayak aku bener-bener kayak jarang banget nge-squishnya. Jadi, ya yeah. So ya yeah guys, jadi itu tadi TMI Squishy Tag-nya. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video ini. Share video ini sebanyak-banyaknya ke temen kalian, biar temen kalian juga bisa nonton video aku ini. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk klik
tombol subscribe. Di bawah video ini ada tulisan subscribe warna merah. Kalian klik aja sampai tombolnya menjadi warna abu-abu. Terima kasih. Okay, so bye-bye guys.